Mama Hiraji yang ada di rumah, saya selalu buat ibu-ibu semuanya juga. Halo semuanya, kembali lagi di channel Fartim. Hari Raya selalu ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia untuk berkumpul dengan keluarga. Namun, tahun ini harus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena situasi pandemi COVID-19. Hal ini juga turut dirasakan oleh Jirayut untuk yang pertama kalinya harus lebaran di Indonesia, yang sebelumnya ketika lebaran selalu kembali ke kampung halamannya di Thailand. Biasanya Jirayut selalu kembali ke Thailand untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Jirayut pun merasa sedih. Ini agak sedih ya. Ini pertama kali jauh dari orang tua, di mana hari besar Islam seharusnya bisa berkumpul dengan keluarga orang tua. Pergi ke rumah tetangga, rumah sahabat, momen yang setahun sekali yang dirindukan. Namun di balik ini semua pasti ada hikmahnya, ucap Jirayut.